guys, di episode sebelumnya Arman ingin membalas perbuatan Ken yang menurutnya telah menjatuhkan harga dirinya. Kali ini rencana apa ya guys yang akan dilakukan oleh Arman untuk menjatuhkan Ken? Apalagi Arman mendengar ketika Maudy berbicara kepada Papa Arga, alasan Ken keluar dari Arga Group itu karena Arman dan Tante Emily yang selalu membuat Ken merasa tidak nyaman. Setiap hari ada-ada saja perdebatan yang terjadi di antara Ken dan Tante Emily. Makanya Ken lebih memilih keluar dari Arga Group guna untuk menghindari perselisihan. Arman merasa kini posisinya benar-benar terancam, apalagi saat ini Emily masih marah atas kebohongan yang dilakukannya. Kira-kira apakah usaha Arman untuk menjatuhkan Ken akan berhasil ya guys? Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.